Halo Gadgeter, di video kali ini, Flash Gadget Channel akan memberikan cara instalasi Pokemon Go di perangkat iOS. Cara ini sedikit tricky, tapi mari kita simak bersama. Let's go! Pertama yang harus dilakukan adalah membuat Apple ID yang baru dengan email yang belum pernah dipakai untuk membuat Apple ID sebelumnya. Isi semua form daftar Apple ID seperti biasa. Namun pada saat mengisi negaranya, pilih negara Amerika Serikat, Australia, atau New Zealand. Pilih salah satunya. Karena untuk saat ini Pokemon Go belum tersedia di Indonesia. Maka hal ini untuk mengakali supaya dapat melakukan instalasi Pokemon Go. Setelah mengisi form dan verifikasi email, masuk ke pengaturan dan lakukan login ke iTunes dan App Store dengan Apple ID yang baru saja dibuat tadi. Jika sebelumnya sudah login dengan akun lain, logout saja terlebih dahulu dan login lagi dengan Apple ID yang baru saja dibuat tadi. Setelah login dengan Apple ID yang baru dibuat tadi, masuk ke App Store dan cari Pokemon Go. Lalu download langsung Pokemon Go dari App Store tersebut. Instalasi selesai dan Pokemon Go dapat langsung dibuka dan dimainkan pada perangkat iOS Gadgeter semua. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba. Berikan like, komen, dan juga share video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe Flash Gadget Channel supaya kamu mendapatkan update terbaru dari Flash Gadget Channel. Follow juga akun sosial media kami di Twitter, Facebook, dan juga Instagram. Sekian video kali ini, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!